ketikung dan ikan dijadikan sebagai tilang air minuman yang digambarkan seperti itu. Tetapi dengan masa yang begitu lama, tanah ini tidak dibangunkan. Dan kita atas inisiatif kita, kita telah bersama-sama dengan satu usahawan, iaitu usahawan Solar Farm Lidu, untuk membangunkan kawasan 95 hektar ini untuk dijadikan solar farm khusus untuk menjana elektrik dari solar dan sebagainya. Sebenarnya saya sudah maklum bahawa dengan adanya solar farm Lidu ini yang boleh menjana kapasiti penjanaan tenaga elektrik dianggarkan sebulan 4.5 juta keluar dan setahun boleh menganggarkan penjanaan sebanyak 53.6 juta keluar. Dan dengan adanya solar farm Lidu ini, ruang pekerjaan untuk rakyat dapat diberi, terutamanya jumlah kerja ke atas solar farm Lidu ini meliputi hampir 250 orang. Dan anak-anak tempatan dianggarkan antara 50 ke 80 orang. Kepulauan akan datang mungkin jangka hingga 200 orang.